lagi di meja makan kok, terus pas aku denger lagunya, ini pasti kan Aurel nih. Ya, hari ini keluar air mata gara-gara postingan Aurel. Jadi gak ada yang bisa membuat Mas Anang keluar air mata hari ini. Aku pikir di surprise aku keluar air mata gitu, aku terharu istriku. Enggak. Tapi pas liat postingan Aurel, ya aku juga sedih sih liatnya. Cuma maksudnya kayak apapun yang Aurel posting tuh selalu kadang-kadang bikin melo gitu kan. Nah, terus Mas Anang kayak lagi di meja makan kok, terus pas aku denger lagunya, ini postingan Aurel nih aku gitu kan. Kenapa yang adalah yang diomongin aku langsung ngomong terus gitu, udahlah sudah. Kenapa sana mungkin sama orang terlalu ya, kan dia anak, dia kan anak tertua ya, berarti tertua itu yang tahu perjalanan bapaknya kan. Jadi karena dia tahu banget perjalanan bapaknya dan aku tahu bagaimana aku juga melepas Aurel kan, dia bikin jadi melepas sana tertua itu. Ya karena dari awal dia yang tahu susahnya, kadang-kadang terenyuh aja.